caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Semua, selamat datang di channel Indopiston TV, belajar bersama Indopiston TV. Dalam video kali ini, kita akan melihat interior dan mempelajari fungsi masing-masing dari warning indicator, gates, dan switch yang ada di dalam cabin JCB Excavator JS205SC. Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video lainnya dari Indopiston TV. Yuk sahabat Indopiston TV, kita lihat langsung. Sahabat Indopiston TV, ini adalah tampilan dari cabin JCB JS205SC yang sudah tersertifikasi ROPS dan FOPS. Untuk lebih jelas, yuk kita naik ke atas. Nah, bisa dilihat suasananya cukup nyaman dan sangat luas kan? Jadi, akan memberikan kenyamanan tersendiri bagi si operator. Kalian bisa lihat kan, cabin ini punya visualisasi yang sangat jelas ya. Seperti yang kita lihat, ini adalah lock dari sliding front glacis yang bisa kita slide ke atas. Selanjutnya, di atasnya JCB menambahkan kembali kaca untuk melihat atau mengontrol boom atau bucket saat berada di atas. Di atasnya juga ada rooftop loh, jadi sahabat Indopiston TV bisa melihat pemandangan dan merasakan sejuknya tiupan angin. Nah, selanjutnya di bawah juga ada panel glass yang juga bisa dibuka ya. Oke, sekarang kita akan mempelajari fungsi switch yang berada di sisi kanan operator seat. Ini adalah ignition switch yang berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan engine. Kita putar ke off lagi ya teman-teman. Sahabat Indopiston TV, unit JS205SC ini sudah dilengkapi dengan air conditioner yang memiliki dual control mode temperatur untuk panas dan dingin. Selanjutnya, ini adalah hydraulic isolator switch yang berfungsi untuk memutus dan menghubungkan fungsi hidrolik. Jadi, JCB memiliki dua hydraulic isolator switch ya. Kemudian di belakangnya adalah swing lock switch yang berfungsi untuk mengunci dan merilis fungsi swing. Selanjutnya, ini adalah main light switch atau central work light. Jadi, hanya satu switch untuk menghidupkan semua fungsi dari lampu kerja. Ini adalah wiper switch ya, sahabat Indopiston TV.
dan di belakangnya switch untuk coaster atau air water. Pengoperasiannya hanya dengan dipencet dan ditahan. Kalau yang ini, lighter sigaret 12 volt DC. Ini adalah hand throttle control lever atau RPM control. Jadi masih sangat manual, tidak menggunakan potensiometer. Oke sahabat Indopiston TV, kali ini kita akan membahas right hand cluster, di mana tampilannya hanya sebuah analog dan bisa dikatakan anti maling dan sangat cocok untuk di Indonesia. Yang pertama, ini adalah hours meter gig yang berfungsi untuk memonitor jam operasional dan waktu maintenance unit ini. Yang kedua adalah engine temperature gig yang berfungsi untuk memonitor suhu atau temperatur pada engine. Dan selanjutnya, fuel level gig yang berfungsi untuk memonitor level bahan bakar di dalam tangki. Untuk sisi kanan, ini adalah warning indicator cluster. Baiklah, kita akan bahas satu persatu ya, sahabat Indopiston TV. Bisa kita lihat di tengahnya ada logo JCB dan di belakangnya ada simbol warning, di mana simbol ini akan menyala dan diikutin alarm saat unit bermasalah. Sahabat Indopiston TV, ini adalah indikator dari engine oil pressure. Dan biasanya simbol ini akan menyala kalau ada permasalahan dari tekanan oli mesin. Selanjutnya adalah indikator dari air filter block atau filter saringan udara buntu. Yang ini adalah indikator dari engine temperature dan akan menyala apabila suhu engine di atas batas normal. Dan selanjutnya, ini adalah indikator dari hydraulic temperature dan akan menyala pula apabila suhu hidrolik di atas batas normal. Kalau yang ini adalah indikator dari water coolant level, berfungsi sebagai peringatan saat air radiator di bawah level low. Next, ini adalah indikator dari charging system atau sistem pengecasan. Dan ini adalah indikator dari hidrolik isolator. Pastikan lampu ini mati saat ingin mengoperasikan unit ya. Di sebelahnya ada indikator swing lock. Ketika hidup, maka swing tidak dapat difungsikan. Di sini kita bisa melihat ada huruf P dan E, di mana ini adalah indikator untuk working mode. P sama dengan power dan E sama dengan echo. Selanjutnya ini adalah lever atau tuas untuk travel operation, forward dan reverse. Dan di sebelah kanan ini adalah lever untuk mengoperasikan boom up dan down, juga untuk bucket open dan close. Yang di sebelah kiri ada switch untuk horn atau klakson dan untuk mengoperasikan arm out dan in serta right dan left swing. Dan ini adalah lever hidrolik isolator. Jadi pada unit ini ada dua hidrolik isolator. Sahabat Indopiston TV, pada unit JS205SC ini sudah dilengkapi dengan sistem telematika atau GPS yang diberi nama LiveLink. Dan ini
adalah antenanya. Kemudian ini adalah tape box yang sudah dilengkapi dengan dual speaker. Jadi operator bisa sambil mendengarkan musik. Selanjutnya, ini adalah cabin light atau lampu cabin. Cara pengoperasiannya tinggal ditekan. Kalau yang ini box storage, bisa untuk menyimpan barang-barang, dokumen, dan yang lainnya. Selanjutnya kita lihat di belakang operator seat terdapat fuse box, isinya adalah tempat fuse dan relay. Sahabat Indopiston TV, harus kalian ketahui bahwa unit ini sama sekali tidak menggunakan ECU atau controller. Jadi bisa dikatakan full manual sehingga aman dari pencurian. Dan yang ini adalah konektor untuk CAN bus. Digunakan untuk service master diagnostik. Next, glass hammer untuk memecahkan kaca saat emergensi atau keadaan darurat. Unit ini juga ada storage. Kalau yang ini, bottle coaster untuk meletakkan botol atau gelas. Yang terakhir adalah wet set operator seat untuk menyetel suspensi operator seat. Oke sahabat Indopiston TV, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Kami doakan agar bahagia, selamat dunia dan akhirat, serta sukses untuk karirnya. Salam Indopiston TV, belajar bersama Indopiston TV. Bye!